Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabarnya kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan keluarga mengunjungi sebuah tempat makan yang berada di salah satu tempat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Nama tempatnya adalah Rumah Makan Pondok Kenanga. Rumah Makan Pondok Kenanga berada di Jalan Kenanga Raya nomor 9, RT 4 RW 6A, Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dengan kode pos 17145. Rumah Makan Pondok Kenanga adalah salah satu rumah makan yang tersembunyi di Kota Bekasi. Apalagi lokasinya ini benar-benar di dalam gang perumahan, sehingga benar-benar seperti tersembunyi. Jika Anda ingin mengunjungi rumah makan tersebut, patokannya Rumah Makan Pondok Kenanga ini adalah berada di dalam salah satu perumahan yang cukup elit di Kota Bekasi, yaitu Perumahan Jaka Permai. Rumah makan Pondok Kenanga ini walaupun tersembunyi, namun memiliki area yang cukup luas dengan menyediakan beberapa fasilitas. Restoran ini buka dari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Untuk harga menu makanan di resto ini cukup terjangkau, mulai dari Rp16.000 saja Anda sudah bisa mendapatkan menu ikan tapi belum termasuk dengan nasi. Oh,
Masih di bagian depan restonya, di sini menggunakan konsep saung-saung yang menggunakan dekorasi dan desain bangunan seperti di pedesaan atau seperti rumah panggung yang berbahan dasar serba kayu. Saung-saung tersebut dikelilingi oleh pemandangan pepohonan dan tumbuhan yang hijau-hijau, sehingga membuat resto ini terasa sejuk dan asri seperti di pedesaan. Namun, untuk tempat parkirnya tidak terlalu besar. Bagi pengunjung yang membawa kendaraan mobil, bisa menaruh mobilnya di sepanjang pinggir jalan depan resto tersebut. Sedangkan, untuk pengunjung yang membawa kendaraan motor, bisa parkir tepat di depan saungnya. Di bagian dalamnya juga terdapat taman kecil yang memiliki banyak spot foto Instagramable untuk mengabadikan momen bersama orang-orang tersayang. Kemudian, di bagian dalam rumah makan, Pondok Kenanga ini terdapat aula yang dapat digunakan atau disewa untuk acara seperti wedding, ulang tahun, lamaran, dan lain sebagainya. Demikianlah perjalanan kali ini, semoga bisa menghibur dan memberi manfaat untuk yang menontonnya. Jangan lupa bahagia. Terima kasih.